Aktris Nikita Mirzani berterima kasih kepada netizen yang telah memberikan dukungan kepadanya. Ia mendapat dukungan usai diancam dan diserbu akibat diduga merendahkan Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab hingga membuat tagar Kita Nikita trending di media sosial. Melalui Instagram story-nya, Nikita Mirzani berterima kasih kepada pendukungnya karena sudah mencintainya apa adanya. Bahkan ia berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah menjaga rumahnya mengantisipasi kedatangan pendukung Habib Rizieq meski ia tidak memintanya.